Assalamualaikum. Good morning, Edup. Alright. So, hari ni saya dengan wife nak ke KSCC. Saya tak apa, tak sihat sangat. Dah 3-4 hari dah demam. Hari ni saya nak pergi tengok wayang. Cerita Ford versus Ferrari. Ke Ferrari versus Ford. Dengar cerita, cerita ni pasal lahirnya model Ford Mustang Shelby ke apa. Macam tu lah ceritanya. Pasal dia punya director yang yang in charge zaman-zaman racing tu lama ni Shelby. Rasanya lah, saya pun tak tahu 100% apa ceritanya. Itu je yang available pagi ni. Lepas tu nak pergi Benz, pergi makan tengah hari. And then balik. Hari ni dia Soya, dia ke hospital pantai. Dia tak apa sihat. Dia ada appointment dekat UKM bulan 1. Lambat sangat, saya suruh dia pergi check dekat hospital pantai. And then tak apalah, dia akan bawa kereta wife pergi servis. And then nasib lah hari ni aktiviti santai je. Kalau ada apa-apa nanti saya sambung balik. Okay, so sekarang ni dah sampai ke SCC. Agak kelewatan sikit, ngam-ngam timing. So wayang pukul 10.45 pagi eh. Sekarang dah pukul 10.42. Okay, so sekarang dekat Benz nak makan lunch. Tadi buat tengok Ford vs Ferrari. Memang terbaik lah antara movie yang yang bagus tahun ni. Saya tengok banyak inspiration dalam dalam movie tu. Nanti saya makan dulu, nanti saya cerita lagi pasal movie. Kalau tak kating yang masa lamba, makan cinnamon swirl ni. Okay, so saya nak ambil Benz House Salad. Memang the best salad in KL. Tak ayam sekali, chicken. Nak ambil chicken pie. Lepas tu nak ambil very very fried wing. Cake, tengok lah. Cuma ada pandan coconut cake ataupun coconut cake. It depends lah. Okay, jom lah kita order. Boleh ni. Boleh saya nak ambil gambar sekejap? Makanan pun dah sampai dah. Ni dia dipanggil peri-peri wings. Dulu ada sini ada the best buffalo chicken wings. Sekarang dah tak ada dah. Ni dia house chicken salad. Masalah dia tak ada chicken, tapi saya add chicken. Ini dia famous soft shell crab. Terima kasih banyak-banyak. Raja makan. Surprise hadiah. Sayang lah. Sayang lah. Hey baby lah. Ini aspa florist dibuat sekongkol ni. Apa nak cari bunga, nak buat bubahan, nak buat surprise, boleh contact aspa florist. Okey, ini dia kek banana, kek banana.
kek coconut. Kek coconut sama ni order kat Benz. Hanya di Benz saja. Siapa punya coconut ni lah dia. Yang pandan coconut tak ada stok. Ni kek kek pulut hitam. Tak ada bernapas, hidung sumbat. Wife kata sedap. Terima kasih belanja makan lunch. Sekarang nak buka beli dia. Dia rasa ni JC ni. Agak tepat sama saya. Terima kasih. Ni yang play issue lah. Macam player lah. Masih saya kontrak ke? Grazie. Ni kat mana ni? Ni kat. Tak payah tahu beli tepuk kaki. Tak payah tahu beli tepuk kaki. Mana sekarang? Gunalah susah. Assalamualaikum. Semalam tak sempat nak sambung. Semalam saya kepenatan. Saya pun tak apa sihat. Hari ni saya dengan Din. Din apa banyak sangat nama. Din Din hospital sekarang. Blok dia hospital dia. The life of the hospital and famous. Okay, so berbalik pada semalam. Terima kasih pada semua yang mendoakan saya, yang ucapkan happy birthday pada saya. Terima kasih Din kerana bagi kek.
Dia cuba nak gemukkan saya. Dia dah tahu dah saya nak makan, dia beli lagi. So, kek tu sedap ke Din? Eh, saya try hari tu sedap aku, bang. Aku malam tadi masa aku makan dengan bini aku, aku cakap, dia mesti kata, apa benda lah selera bambu. Eh, layan lah. Dah lah, kek tu tawar. Eh, tapi tak, layan. Kek tu memang aku tak pernah habis makan pun, Din. Oh, ya. Aku hanya makan satu dua sudu je, lepas tu dah. Pasal kek tu dia flat rasa dia. Saya habiskan pasal itu adalah kek yang paling mahal saya beli. Satu selai RM20. Tapi tak sedap lah. Eh, boleh layan, boleh layan. Dia kena layan dengan coklat. Sebenarnya lah, dengan air coklat. Supaya kau makan kek, dia tak manis. Tapi kemungkinan dia ada muak sikit lah. Dia dah nak habis tu dia jadi muak. So nak tengok video makan kek, tengok video Dan lah. Saya tak buat video makan pun. So berbalik pada cerita semalam, terima kasih pada semua yang mendoakan saya hari jadi saya yang ke-29. Buat kali ke-29. 29 forever. Jangan anda tertipu dengan umur saya. Memang saya saja bagi tu 29. Ada yang kata, alah 29 penat kepengen abang. Umur aku 30. Ya, komen. Terpulang lah abang. Saya pun kadang-kadang panggil Din abang juga. Dia kan abang segala abang. So terima kasih sekali lagi. Dan saya nak review pasal cerita saya semalam tengok tu, Ford versus Ferrari. Pada yang belum tengok, saya rasa better tengok cepat sementara masih ada di bawah gam. Hampir 3 jam videonya. Dan bagi saya satu video yang bagus, penuh message. Sekali lagi, Matt Damon terbaik. Dan juga Batman yang terbaik, iaitu Chris Nolan. So dua lakonan, dua pelakon ni antara yang tersohor lah. So cerita tu banyak mesej dia pasal kehidupan, pasal kerjaya, pasal kita nak move ke depan tapi ada halangan. Setiap kali kita nak move ke depan, ada saja halangan yang di luar kuasa kita. That's why saya kalau boleh tak berminat nak ada sponsor pasal tu lah. Pasal kita nak move ke depan, dia ada rentak dia. Kita nak buat macam ni, kita ada rentak dia. So dia based on true story ya. Cerita tu based on true story. Dan akhir sekali, kalau anda tahu dia punya pelumba apa jadi, kalau kata anda peminat Le Mans kan, Le Mans 24 hours. Dan sampai ke hari ni saya rasa, saya tak tahu lah ada lagi tidak Le Mans ni. Tapi dia dulu memang semua race 24 jam je dulu. Daytona 24 jam, Le Mans 24 jam. So masa masih lagi ada di bawah gam, dipersilakan tengok. So saya rasa pun mungkin video saya sampai di sini sahaja. Dan Soya pun dah lapar nak buat lagi makan. Dia sekarang ni nak kena makan yang sedap ke? Yang tak sedap tak boleh makan lah. Stress lah. So okey lah. Assalamualaikum. Oh ya, yeah. Baju mungkin hari ni, mungkin hari ni last day kot. 2000 bulan lah. 2000 bulan. 2000 bulan last day untuk anda semua buat payment kepada Encik Din Soya untuk baju kembara Borneo. Alright. Sampai di sini saja. Assalamualaikum.